Mendukung operasi ketupat lodaya 2019, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo memastikan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh jajarannya dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak mengganggu layanan terhadap masyarakat. Hal itu dikatakan Hartoyo saat apel pemeriksaan kendaraan inventaris Dinas Polri Roda 4 dan Roda 2 Polres Sumedang dan Polsek Jajaran Jumat 17 Mei 2019. Satu persatu komponen atau sarana-prasarana kendaraan tersebut dengan cermat dilakukan pengecekan, meliputi kondisi engine, roda, lampu, rotator, rem, wiper, termasuk tingkat kecerahan kaca film dan juga ban. Kendaraan dinas ya roda 2 maupun roda 4 ini kita laksanakan rutin sebetulnya, tetapi sekarang ini mendekati pelaksanaan operasi ketupat lodaya 2019. Jadi kita pastikan sarana prasarana yang kita miliki itu dapat fungsi dengan baik sehingga nanti tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Intinya kendaraan-kendaraan ini kan nanti akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat operasi ketupat lodaya 2019. Dikatakan Kapolres, operasi ketupat lodaya 2019 dimulai pada H-7 sampai dengan H+7 Lebaran atau 30 Mei sampai dengan 9 Juni 2019. Dari Mapolres Sumedang, Fitriani Gunawan melaporkan.